yang pertama ini lakukan sidang diterima oleh nomor 17 DT kepada nomor 19 tadi lagi kepada nomor 25 Didi tadi masih bisa dikuasai oleh dukungan daripada kekacauan bola. Tidak saja sebenarnya tapi namun sangat menyulitkan pertahanan dari para pemain sehingga poin pertama tentunya untuk Kentanjuran. Berarti kepada Bu Tripot. Ini nang kursi kae burine. Masih 2-1 acak sekali tadi Avan. Bisa mengetel pertahanan daripada Kentanjuran sehingga poin pertama tentunya untuk Kentanjuran. Real. Nomor 11 pakai kae. Hadi. Berhari tadi. Dan yang tak kalah lainnya nantinya bagi para pemirsa sekalian juga bisa menyaksikan beberapa tim beberapa pemain dari luar kota, luar daerah ya. Ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Magelang, ada yang dari Sleman yang tentunya akan bertanding demi untuk membela tim masing-masing bagaimana nantinya akan berkiprah di kesempatan pada siang hari ini tentunya untuk menyejukkan mata Anda sekalian atau pripat Anda sekalian. Sekali lagi ya bagi para penonton sekalian nantinya kita bisa menyaksikan beberapa pemain dari luar daerah, luar kota ya, bahkan luar provinsi, ada dari Yogyakarta, Magelang, Sleman, Kudus, nantinya akan bertanding di sini demi untuk membela timnya. Untuk sementara skor 2-6 di pertandingan set yang kedua ini, di mana nomor punggung 21 tadi baru saja menyodorkan bola. Bola masih dalam penguasaan dari Ferdi tadi. Pada Adi, pendek saja masih bisa dikuasai satu dua pemain di depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Poin pertama kembali untuk Kentanjuran. Nomor 23. Diki, ada perpengalian pemain rupa-rupanya. Diki. Rahman tadi masih bisa dikuasai namun bola lebih baik milih keluar sehingga poin pertama tentunya untuk Kentanjuran. Timat untuk kedua tim masing-masing tim akan diberikan arahan tentunya oleh coachnya ataupun oleh officialnya agar bertanding atau bermain dengan lebih baik lagi untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan yang telah dilakukan. Sekarang sementara di set yang dua ini 2-8, 2 untuk Kentanjuran, 8 untuk Kentanjuran. Sementara set yang pertama tadi dimenangkan oleh Kentanjuran. Nomor 23 Didi menguasai bola. Ambil ancak-ancak. Siapa yang dituju? Apakah sebagai serangan? Biasa saja. Nomor 21 Ferdi tadi. Sayang sekali Didi tadi tidak sempurna. Beberan bolanya terlalu keras. Masih Didi diterima oleh Roma. Ferdi lantungkan bola tinggi. Bangkit Ferdi. Ferdi cantik sekali namun masih bisa dikembalikan satu dua pemain daripada Kentanjuran. Bangkit Avan kepada sayang sekali tadi Yandi kurang sergap untuk menyambut bola ditahan dari nomor punggung 21
pertama poin tentunya untuk pemain dari Persingan Sudah. Blocking yang cukup bagus sebenarnya tadi, namun bola memiliki luar lapangan sehingga poin tentunya bertambah untuk Persingan Sudah. Nomor punggung 5 Didi Hasan Ferdi masih sayang sekali bola tidak bisa dikembalikan, pantulan bola yang tidak bisa dikembalikan oleh pemain daripada Kendang Gunung sehingga lagi pertapaan punya untuk Kendang Gunung. Andi Ferdi sayang sekali kali ini tidak bisa menembus pertahanan daripada Kendang Gunung. Lagi-lagi kurang fokus tadi. Masih nomor punggung 4 Faiz. Ayo. Sayang sekali bola dibiarkan saja karena cukup menyulitkan tadi untuk mengejar bola. Ferdi masih harus Ferdi pada Hanif. Nomor 1 sekali tadi Budi yang telah menyebarkan bola cukup keras tadi, bola keluar lapangan sehingga poin bertambah tentunya untuk Kendang Gunung. Lagi-lagi nomor punggung 12 titik sebarkan kepada Hanif. Hanif Azadi masih bisa membuat dengan 1-2-3, namun sayang sekali Didi banyak mengantuk Didi ya. Ya semangat ya, nomor punggung 69 bangkit agar acak-acak melakukan sudah kepada Didi. Didi kepada Hanif, Hanif Azadi cantik sekali, namun masih bisa dikuasai pemain 1-2. Sayang sekali nomor 17 tadi Dede sanggaran bolanya yang cukup keras namun terlalu jauh meninggalkan lapangan. Ferdi lagi-lagi Ferdi nomor punggung sudah Afan, namun yang dituju masih bisa diselamatkan Afan kembali kepada nomor 93 Gendong. Afan lagi Ferdi berkembang Gendong tidak bisa menyelamatkan bola sehingga poin tentunya bertambah pun untuk Kendang Gunung. Nomor punggung 17 yang ada ancaman melakukan tidak berkejar, ternyata nomor punggung 17 21-28 cantik sekali Ferdi sehingga poin bertambah untuk Kendang Gunung. Ferdi ada ancaman melakukan sudah, sayang sekali bola berjalan ke sebelah kiri dan tambah poin sekali lagi Didi, jangan melaku Didi, tenang saja tenang. Lagi nomor punggung 11 Ubek kirimkan kepada Didi. Lagi ini Afi terlalu jauh Afi. Masih nomor punggung 11 Ubek langsung sudah pada Rahman. Sayang sekali tidak bisa mengolah permainan dengan cantik, harus diperbaiki. Cantik sekali blocking yang dilakukan oleh Afan. Poin terus melaju untuk Kendang Gunung. Masih Ubed Hanif kepada sayang sekali tidak bisa melewati net tadi Budi sehingga poin bertambah untuk Kendang Gunung. Sayang sekali Andi terlalu melenceng ke sebelah kanan sehingga keluar bola. Ini Afan menguasai bola untuk ancang-ancang Gendong dan kepada Rahman, kepada Andi kepada Panggit. Sebenarnya bola sudah memantul net, tidak terlalu keras namun sangat sulit tentunya dikembalikan oleh pemain daripada Kendang Gunung. Satu lagi poin yang dibutuhkan, sayangnya apa tidak cermat sahabatnya sehingga masih bisa bernafas tentunya untuk pemain daripada Kendang Gunung. Satu lagi yang dibutuhkan untuk Kendang Gunung, main poin untuk Kendang Gunung.
masih tidak kasih. Saling tandang memandang, akhirnya yang ditandang jatuh ke pelukan Anda sendiri dan mengungkap mengakibatkan game yang kedua ini sudah selesai.